Aksi pencurian sepeda motor metik di depan sebuah apotik bilangan Tangerang Selatan berhasil terekam CCTV. Korban yang merupakan seorang wanita tiba di apotik tersebut pukul 21.38. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit setelah korban masuk ke dalam apotik, para pelaku melakukan aksinya. Dari rekaman tersebut diketahui pelaku yang berjumlah 2 orang telah memantau lokasi tersebut. Ketika dirasa aman, pelaku yang menggunakan jaket hitam langsung melakukan aksinya dan berhasil membawa lari motor korban. Dari Tangerang, Tim Liputan melaporkan.